Alright guys, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh supporters di channel YouTube Syukri Vox. Jadi pada video kali ini saya berada di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan anda boleh tengok ada sebuah rumah usang di dalam sana. Saya jumpa secara kebetulan ketika melalui kawasan ini. Jadi apa salahnya kita teruskan record dan explore ke rumah yang abandoned ini. Okay, let's go, kita explore. Ini laluan masuk dia, itu pagar dia. Kita kena berjalan ikut laluan ni menuju ke rumah tersebut. Laluannya yang agak bersemak samun. Ini rumahnya. Menarik, geng. Jadi kita cuba pusing dulu di bahagian luar ni sebelum kita explore ke dalam rumah ni. Terlalu bersemak samun di keliling rumah ni. Boleh tahan besar juga. Assalamualaikum. Lantai dia dah tak ada. So terpaksa pijak ni. Ush, bahaya. Bahagian dalam rumah ni, lantai dia dah tak ada di sini. Kayu ni pun dah rupuk. Masih cantik kayu dia. Ini ada bilik. Kotak telefon.
Tengok lah, sini tak ada lantai langsung. Macam mana kita nak menyeberang dan ke bahagian dapur tu? Masih ada lantai lain. Kita cuba meniti atas ni. Sama ada kuat atau tidak. Risau kayu dia dah reput ni. Sebelah sana pun ada satu lagi ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dapat. Hello guys. Masih ada lagi beberapa barang dalam bilik ni. Buku ni pendidikan Islam. Sikit je. Macam saya sekolah dulu, kalau mata pelajaran pendidikan Islam ni, dia kena sediakan satu buku besar macam ni. Kemudian kita bahagikan bab demi bab lah, mengikut dia punya sukatan. Dia ada bahagian akidah, bahagian hadis, bahagian Al-Quran, bahagian ibadah, bahagian akhlak. Okay. So dalam buku ni kita akan tulis ringkasan apa yang kita belajar dan fahami mata pelajaran pendidikan Islam ni. Almari dia dah hampir jatuh ni. Agak berpeluh kerana tak ada angin masuk melalui rumah ni. Tertutup. Sekarang ni kita nak ke bahagian dapur tu. Macam mana? Terpaksa meniti juga ikut kayu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, saya terpaksa menyengit apa orang panggil berjalan mengesot. Saya tak boleh berdiri gayat betul lah, walaupun taklah tinggi sangat, cuma takut terpelus jatuh ke bawah. So kita slow-slow lah. Menampak macam kelakar tapi inilah cara dia. Tak habis-habis dengan benda bukan-bukan setiap video. Oh, ni nak berjalan meniti cuma takut kayu dia tak kuat. Okey, gigi. Kena kuat. Sikit lagi. Adoi, sakit punggung.
dapat masuk ke ruangan bahagian bawah ni, bahagian dapur. Dalam ni pun masih ada lagi pinggan, gelas, cawan. Tengok kalender tu tahun berapa. Tahun 2013. Dah 10 tahun usia kalender ni. Ni sama 2013. Eh, peti. Baik. Ada bola. Gila. Nak tak rumah tinggal. Lepas tu main bola pula. Eh, kita tinggal torchlight. Eh, besar kamera ni. Terpelik on. Okay, kita teruskan explore sikit lagi. Wah. Oh, ni ada bilik. Ini ada gambar ni. Saya tak nak usik lah. Ini barang peribadi ni. Okay, itu je bahagian bawah ni. Besar kat kolah dia. Ubat mandi. Hello guys. Jamban. Okay.
tengok akhbar ni tahun berapa. Dekat tahun 2013 juga. Oh, yang ni 2014. Okey, baik. Okay, jadi tu je ruangan bawah dia. Pintu bawah ni dah biji paku dan ditutup dengan zinc ni. So memang tak boleh nak masuk ikut ni. Sebab saya ikut laluan juga, kena meniti juga. Okay, baik. Jom. Saya cuba meniti lah. Okay, layak betul. Boleh je. Awak tu yang penakut sangat. Oh ya, hui. Oh, dapat juga meniti. Dah cukup berpeluh, geng. Jadi jom kita keluar dari tempat ni. Jadi saya rasa semua ruangan saya dah explore. Jom kita perlahan beredar dari rumah ni. Ui, benda tu. Ui, buk, kelawar. Jom, 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 kita keluar. Bye-bye. Jumpa lagi di video yang lain pula. Cantik rumah ni. Okay, let's go. Dan ni kita pergi minum. Saya dah sangat haus. Macam ada bekas kereta lalu. Alright. Kita baiklah, saudara-saudara semua. Saya sekarang berada di satu rumah yang ditinggalkan. Juga rumah lama yang masih ada lagi barang-barang di dalamnya. Jadi saya terus start ikut dari dalam rumah ni. Tengok dulu bahagian dalam macam mana. Lihat masih ada lagi sofa dan juga pinggan, cawan. Lantai dia dah berlubang.
rumah papan. Cantik. Jadi saya cuba kongsikan apa yang ada di dalam rumah ni. Bagian lantai dari sini dah berlubang dan juga reput. Weh, bahaya betul. Dah terjongkit lah. Weh, terpelus kaki. Bahaya betul. Weh, dah ni, dah reput. Bahaya, geng. Saya kena terus pijak dekat sini. Oh, terkunci lah. Aku tak kunci kan. Kita cuba cari laluan lain kalau ada ruangan yang masih boleh dimasuki. Belakang terlalu bersemak sama, geng. Soal lalu. Aduh. Saya tak suka panjat-panjat ni. Pintu dia pun tercabut lah. Tak tahu lah sama ada masih ada akses lain yang saya boleh masuk. So geng, kalau tak ada akses untuk masuk, tak payah kita masuk lah. Saya tutup balik. Pintu dia pun dah longgar. Tak lalu ikut belakang ni pun dah terlalu bersemak.
Sebab dah tak ada laluan. Sekejap saya cuba pergi ke ujung sana. Tak ada. So memang tak ada akses lain untuk ke belakang sana. Penat. Okay geng, jadi Syuk minta maaf untuk video eksplorasi pada kali ini kerana tak dapat masuk ke seluruh bahagian rumah ni. Ada bahagian yang telah dikunci, hanya ruangan depan dan juga ruangan tamu rumah ni sahaja yang boleh Syuk explore. Yang lain-lainnya semua terkunci. Jadi Syuk minta maaf sekali lagi dan terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton video ni dari awal sampai akhir. Okay? Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.